ini. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Astagfirullahaladzim. Mau apa sih, ha? Mukanya gak kesorot. Mau apa? Kesel mukanya gak kesorot. Apa? Kan ini yang ngomong ada. Kenapa yang disorotkan nanas doang? Hei! Ini konsepnya dubbing. Tahu gak? Gak bisa, udah, gak udah, bisa. Udah, kesel-kesel gak ada game seru nih. Bener, game seru. Seru banget, nih ada. Tapi aku juga center dong, biar keluarga bisa lihat. Center. Sepak bola sarung berhadiah. Sepak bola sarung berhadiah, tapi ini unik dan beda dari yang lain. Emang apa sih uniknya? Lihat dong, karena judulnya aja udah sepak bola sarung, jadi bermain bolanya sambil memakai sarung. Dan bukan cuma itu aja, mereka pakai bakyak. Oh, sedang refleksi bakyak. Udah pakai, ini bener bakyak tau. Oh, ini bakyak ya? Iya, sama aja. Beda nih, bukan bakyak. Tapi lihat tuh kipernya tuh. Kipernya kita pakein sarung tinju di tangan dan pakai corong di muka. Wow. Kenapa ini tantangannya sangat berat, Bapak-bapak? Ya. Karena hadiahnya juga sangat besar. Dan konon katanya Messi sama Ronaldo takut dengan bola ini. Oke, sampai segitunya ya. Oke, hadiahnya. Okay. Juara pertama dapat. Juara pertama dapat 2.100.000. Masuk ke babak bonus. Nah, juara 2 mendapatkan 1.400.000. Oke, langsung aja kita mulai gimana? Oke, langsung aja kita akan mencari 3 gol ya. Oke, siap. Yang paling mendapatkan 3 gol itu yang menang. Oke, langsung aja mulai. 3 fokus ya. Oke, lanjut. Oke. Diperoleh oleh tim biru.
Keren ya. Sekali. Tim biru. Tim biru dan tim merah nomor satu ya. Oke. 2-1. Satu gol lagi akan dimenangkan oleh tim merah ya kak. Tim biru. Tim biru. Tim biru. Satu lagi. Satu gol lagi. Oke bapak-bapak. Fokus. Oke. Iya. Oke tim lawan berusaha berhasil. Jatuh sayang sekali. Bapaknya sudah tidak kuat ya. Oke. Out. Out. Kelihatannya bapak-bapak sudah kesakitan kaki ya? Iya, sudah kakinya. Memakai sendal refleks. Berarti ada penyakitnya tuh kalau sakit kan katanya. Benar juga ya? Iya. Oke, kita mulai lagi. Ini perlawanan yang nampaknya sangat sengit pemirsa. Oke, iya. Di bawah bola. Wow, ditangkap sama kiper yang sangat handal ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, wow, disundul. Keren sekali loh si bapak. Oke, bola out pemirsa. Nampaknya kita harus beli bola lagi di warung. Gak usah kelamaan ya. Kelamaan, kelamaan. Wah, bola dikiring lagi. Oh, wah, dikit lagi, dikit lagi. Ya, 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 ya. Bismillah. Ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tolong dipegang dulu Pak Aldi. Telur warna merah. Bapak-bapak, seneng gak dapet telur warna merah? Senang. Mobil. Mau diambil yakin telur warna merahnya? Yakin. Mobil nih, yakin? Mau yakin. Oke, tapi boleh. Sebelum itu ada penawaran. Iya. Pak, Bapak, sorry Kak Sana. Bapak mau tetap pilih telur berwarna merah? Iya. Atau uang 200.000 dari saya? Merah. Yakin merah? 200.000 nih Pak, 200.000. Tambahin. Oke. Kalau duit yang di tangan saya nggak mau, gimana kalau ada sesuatu di kantong Kak Sana? Coba pilihnya sulit, yang mana? Sulit nih. Bagaimana? Merah telur. Kenapa pilih telur? Gimana Pak Ketua? Pak, bentar ya. Saya intip dulu yang ada di sana. Oke, nanti saya kasih kode-kode. Oke, siap. Coba ya. Jangan ngomong kamera, jangan ngomong. Jangan apa, kira-kira. Kalau menurut saya mah di saku tebel ini Pak. Wah, tebel tuh. Gimana Bapak-bapak? Gini. Pak Ketua gimana Pak Ketua? Bapak. Ngece ya. Sekali merah aja. Mau yang merah apa yang tebel? Ayo. Hah? Oh, temennya Pak. Merah. Oke, begini aja kali ya. Tetap merah. Iya, merah. Tadi nih gini nih. Saya tambahin 100 sama yang ada di kantong kanan. Ayo. Gimana? Dapat double. Udah 100 Pak Ketua. Merah. Oke. Merah itu hanya godaan. Kalau gitu coba kalau yang di kantong kanan gugur ya. Sekarang di kantong Bang Aldi. Ayo, Bapak pemilih yang ada di kantong Bang Aldi atau telur warna merah pilihan Bapak? Mana Pak Ketua? Saya tetap merah. Merah. Saya tambahin sembako beras, minyak, dan kantong yang ada yang ada di kantong Bang Aldi. Tetap merah. Pak, kasih sembako. Godaan. Menang nanti Pak. Sembako Pak. Tapi belum tentu Pak, bisa jadi yang di dalam telur pun juga lebih besar. Jadi terserah. Berapa? Mana nih kita digoda terus nih? Merah. Merah kantung Pak. Saya tanya ya Pak. Pak, ini terakhir ya pertanyaan saya. Memilih sembako dan uang yang ada di kantong Bang Aldi atau telur warna merah yang Bapak pilih? Oke. Salaman Pak. Oh, Bapak perwakilan ya. Salaman. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ke bungsanya, Pak. Salaman terlalu merah ya, Pak. Salamannya betul. Salaman yang saya. Kacau, Pak. Salaman sama kacau. Bapak. Ya, ada siap, Pak. Oke, beras kali, maaf kali. Beras sama minyak kali. Orang satu ya. Taruh di meja. Oke. Satu. Satu. Minyak. Kayaknya 5 juta itu. Ya, udah. Seorang aja, Pak. Seorang satu. Pak Ketua. Ini katanya. Hah? Sembako. Tambahin sama kantong. Pak, diskusinya agak cepet. Saya nanti nyaman, Pak. Iya. Sikat. Sikat ya kantong sama ini ya. Sip. Oke. Sembako dan uang yang ada di kantong Bang Aldi ya. Deal, berarti telur merah kita buang. Bukan lu yang di kantong aku. Boleh dong. Yang tadi ditolak ya. Ya. Yang tadi ditolak sama bapak-bapak. Oke. Ada berapa ya? 400.000. Berapa lah? Kita buka dulu yang ada di telur ini. Oke. Rp100.000 plus 1 minyak goreng. Untung gak merah. Oke. Sekarang kita buka yang ada di kantong Aldi ya. Bukain.
Wow. 100 ribu rupiah. Oke, baiklah pemirsa, tim bapak-bapak mendapatkan 100 ribu rupiah dan juga minyak goreng dan juga beras. Jadi total mendapatkan 1.300.000 rupiah plus minyak dan beras ya. 2.200.000 rupiah. Pokoknya jangan kemana-mana, banyak keseruan lainnya, tapi siapa pun jadi juara, aku